Wa amma ahli sunnah, golongan yang tadi tengah-tengah, fa innahum salakut tariqal wasat, mereka menempuh jalan tengah. Fa ahabbu ahlal bait, mereka menghormati dan mencintai keluarga Nabi. Wa ahabbu sahabah, dan juga serentak dengan itu juga mencintai dan menghargai sahabat-sahabat yang lain. Sama-sama kita hargai. Kita cinta kepada Sayyidina Ali, kepada Fatimah, juga kita cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Wa hafizallahu ta'ala alsinatahum minal waqi'ati fi ahadin minhum, dan Allah memelihara lidah mereka ahlus sunnah dari ngomong tidak baik, mencela salah seorang di antara sahabat-sahabat yang manapun, illa bilhamdi wassana'i alaihim, kecuali dengan memuji dan menganggap baik kepada mereka semuanya. Falillahil hamdu wal minnatu wasyukur. Ini tulisan dari Imam Ghazali dalam kitab itu. Ini buat saya penting ini untuk diketahui oleh kita, sehingga kita jangan pusing melihat keadaan di kanan kiri ini. Kenapa umat Islam ini mempunyai pendirian yang berlain-lain? Nah, ini. Saya terus terang selalu mensinyalir hal ini. Kenapa terhadap Pancasila umat Islam ini mempunyai sikap yang berlain-lain? Nanti akan saya uraikan insya Allah pada pengajian yang akan datang. Ya. Tapi saya memang sengaja mengajak sampean, mari sedikit mendasar kita melihat di mana sumbernya, di mana letaknya, dari mana asal mulanya. Nah, asal mulanya justru sinyalemen dari Rasulullah sendiri, ya, di mana Nabi mengatakan besok umatku akan menjadi pecah menjadi berapa tadi? 73 golongan, ya. Sabda ini ada dua yang perlu dicatat. Pertama, bahwa Nabi menyebut ummati, sataftariku ummati, umatku. Lu artinya masih dianggap umatku. Jelas ini ya. Jadi 73 itu umati, umat saya. Jadi masih diakui oleh Nabi sebagai pengikutku. Cuma yang selamat satu, yang gak usah mampir nang neraka, gitu loh. Tapi yang lain, kalau memang mereka itu beriman tetap sampai akhir hayatnya, ya masuk surga cuma liwat mampir nang neraka. Bedanya berikut tau. Sebab gini, kalau sudah tidak diaku umatku, dia tidak bakal masuk surga. Tidak bakal selama-lamanya. Seperti firman Allah, khalidina fiha. Khalidin itu kekal selama-lamanya. Jadi, kalau boleh saya gambarkan, ini surga, ini neraka. Orang itu asal punya iman, syahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, ini dibagi dua. Ada yang karena dosane rada akeh gitu loh. Ya sing salate ora temenan upamane ini. Ya wis sing pasane sing gur tutup gendang apa sing kendang apa. Ya cuma kawitane mbek burine tok upamane iki upamane. Atau ya wis kabeh dinas bayangin pasan kerja katis yang rasa-rasa padahal dia usaha besar mamanya lo iki nek mati dia kok dosane ora disepuro karo Allah ya mlebu swarga ning mampir sisik ning neraka pirang tahun embo 300 gitu lho embo 300 mana gitu terserah kepada kesalahannya. Tapi nanti kalau sudah habis menjalani hukuman, akhirnya dintas melebu surga. Asal iman. Iman.
Tapi nek uang tidak iman, tidak percaya nang Allah, tidak percaya nang Rasul, langsung neraka gitu. Neraka kasih salah sini kono, tidak bisa munggah mana.